Ya Pak, selamat pagi. Dan alhamdulillah untuk vaksinasi yang di Kemri ini berjalan lancar Pak, sesuai dengan yang kami harapkan dan terserap hampir 55%, 60% Pak. Cuman ini ada masalah sedikit kami ingin tanyakan tentang alokasi untuk vaksin bagi sektor wisata Pak. Pekerja pariwisata dan pekerja yang terkait di kawasan industri. Karena gini Pak, Kepri ini sudah menjadi daerah wisata dan daerah industri. Jadi resiko PHK di sektor wisata, contohnya di Lagoy, di Kota Batam, itu resikonya sangat besar. Jadi kami sebenarnya di sini membutuhkan kurang lebih kalau bisa 30 ribu dosis untuk vaksinasi kedepannya di sektor wisata. Kalau bisa Pak, mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Terima kasih. Selamat pagi Pak.